Kami kecewa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3, Pak Bambang Wuryanto. Kenapa kecewa? Yang pertama, ini mengkonfirmasi bahwa selama ini pembahasan undang-undang di DPR itu didominasi oleh kepentingan elit politik. Meskipun selama ini indikasi ke arah sana itu sudah ada, tapi nampaknya baru kali ini secara eksplisit disampaikan secara langsung oleh anggota DPR bahwa mereka itu dalam melakukan proses legislasi berada di bayang-bayang elit partai politik. Nah, perampasan aset itu tidak efektif dan efisien. Melalui undang-undang yang baru nanti, kalau kita lihat substansi RUU-nya, akan lebih efektif dan efisien. Kemudian terkait dengan bagaimana aset yang ada di luar negeri, yang itu sulit sekali untuk dikembalikan ke Indonesia, karena harus melalui MLE, sudah menyangkut yurisdiksi negara yang lain. Itu juga diberikan solusi oleh RUU perampasan aset.